Yusabbihu lillahi ma fis sama As-samawati wa ma fil ard Al-malikul kuddusil azizil hakim. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sentiasa bertasbih kepada Allah. Tasbih Tuhan, puji Tuhan benda makhluk yang ada terhangit kita tak nampak. Ada belalai, ada burung, hak leluh duk terbang, malaikat pun ni semua makhluk Tuhan di atas langit. Dia tasbih Allah Taala. Subhanallah wa bihamdih, duk puji Allah Taala. Wa ma fil ard dan di bumi ni semua pun makhluk dia. Benda apa yang ada di atas bumi pun duk tasbih Allah Taala juga. Burung duk cek 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 cek. Jala tu. Tapi kita tak tahu bahasa dia, bahasa burung, lembu, boboh, gapo, buat tutu, burung titik, buat tutu jawa, kita tengok. Semua binatang, semua makhluk lah. Bakat dia tasbih Allah Ta'ala berlaku. Nak ayat kata, Tuhan ni besar jingjai. Makhluk semua di langit dan di bumi, bertasbihlah pada Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala. Al-Malikul Quddusil Azizil Hakim. Al-Malik, Malik ni pemilik ataupun raja. Malik ni raja, milik ni Noya Atoyo ni besar, yo milik belako. Sampai tu makhluk dia di langit dan di bumi ni tak kira gapo lah. Nate manusia, manusia hak degi tu degi tak ada apa lah. Noya Atoyo ni Malik, dia ni raja, dia ni pemilik. Milik langit, milik bumi, milik makhluk semua. Makhluk mesti kena tunduk ke dia, kena puji ke dia, kena tasbih dia. Malik ni raja, milik semua, segala raja. Raja dunia ni teruk dah kita tengok. Raja hak dunia ni, kita tengok ala, kalau orang dia buat lakon, cak-cak, wong-wong tu. Pagi tu. Cara dia nak masuk, Allah Ta'ala masuk, nak masuk pada raja kau semua. Kalau kita tengok hak Afrika, raja orang Afrika, orang hitam ya. Oh teruk, sujud teruk. Tubuh dengan muka tak tanuh semua. Begitu juga raja hak kita hari ni, lebih kurang itu ya. Kena sujud, kena sembah. Malik ni, Malik dunia. Pak ni Malik segala Malik. Tuhan ni raja segala raja, kena duduk buah dia. Cerita koya. Kita semaya, kiam, rokok, sujud. Jalan dah tu. Jika laku kita nak sembah pada Malik, nak sembah pada orang pemilik kita, duk berihan cakar kita, kita kena duk tupai dia. Guna bahasa hina depan dia. Begitulah raja hak dunia ni, mungkin Islam lah, walik keka hak gamak singkak. Oh, biar dia pikul raja kak, cawak lacing tu tengok. Takkan baju raja duk tah mibar tu, duk pikul. Duk hina nampak, tegak, pacau kah, pacau kah. Bah kita dengan Allah biar semaya tu, biar sujud tu, biar suhino tu, kau sujud tu suk dah, suk terik bang. Habis tu tak boleh sujud naik pada Allah, rokok tak boleh Islam. Allah soy ni, Al-Malik ni soy. Sebab apa Al-Malik ni? Dia duk berihan, duk cakkan kita dewi gapo gapo rezeki gapo ni, dah Malik ni, dah Tuhan ni, dah milik segala raja, duk bawah dia semua. Kita rasa terhino, ni rasa hino ya kita dengan Allah Ta'ala ni. Rasa kata penutup peria, lepas tu kak, mari semaya kak, dia sujud kak tu, habis lah kita. Hino lah, depan dia. Al-Quddus, Al-Quddus ni, Maha Suci Allah Ta'ala. Di Allah Ta'ala ni, tak ada salah dan silap berlaku. Subhanallah, habis tu kena tasbih Allah Ta'ala. Tuhan yang menjadi kita jadi Allah Al-Quddus ni Maha Suci Barisub. Tidak ada salah dan silap oleh Allah, oleh kita ni salah banyak dengan dia. Apa ni? Subhanallah, kita kata Allah Ta'ala Masa Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah Al-Quddus, Allah tak ada silap salah. Ni Allah ni tak ada, oleh kita yang salah, oleh kita yang berdosa, oleh kita yang silap, lek kita kurang, tak sepenuh kita, tak cukup tu, tak cukup ni. Kalau mata pun lama-lama ha, tak cerah. Kalau kecek pun ada kecek silap dan salah. Kalau buat berjanji ada, lek Allah Ta'ala pun tidak ada. Al-Quddus ni benda yang silap dan salah lek Allah ni tak ada. Lek kita ni ada, lek kita ni banyak salah dengan dia. Habis tu Subhanallah, dia kata apa-apa dia kita silap kak,
Subhanallah kita kata. Subhanallah atau kita natah apa kita sebut dah. Subhanallah, maha suci Allah. Lek Allah tak silap, lek kita silap. Dekat lima kita nak kata Subhanallah, maha suci Allah. Lek Tuhan tu tak ada salah. Kita pergi buat apa-apa silap sikit banyak, natah sikit banyak ya. Kita kata ini Subhanallah. Lek pada Allah dah. Allah maha suci, lek Allah tak ada sepenuh lek ya, lek kita ni tak sepenuh. Batu Al-Aziz, Al-Aziz ni perkasa kuat. Kuasa dia tu sangat kuat, tak ada kuasa lain lagi tolak kuasa Allah. Kuasa kita ni ada lagi. Kita kata orang tabah ni pedekan, ada orang tahan dengan suka, ada lagi. Gimana pati wak ya pula. Kuasa kuasa makhluk ada makhluk lagi. Ada kuasa, makhluk yang kuasa lagi. Tapi kuasa Allah tak ada makhluk mana nak tolak kuasa dia. Al-Hakim, batu bijak sana.